Sepun pokoke dalu niki kita niki seneng bareng-bareng. Muga-muga kula panjenengan sedaya oleh syafaate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, asline nggih, asline kula dugi mriki niku nggih dalam rangka kepengin hormat Maulid, dalam rangka kepengin hormat hal masyayikh lan kangen sama beliau. Beliau ini ngangeni tapi gak ngawahi. Karena setiap ke Rembang Beb itu gak tahu ngabari, gak tahu apa. Kayak ya gak butuh wong gitu lho Beb, gitu. Ya saking padatnya jadwal, Masya Allah. Jadi saya sempatkan kesini, ketemu dengan beliau, alhamdulillah ketemu dengan Antum. Tahu sendiri secara live bagaimana Antum dan Kiai Anwar Zahid itu saling duel di atas panggung. Tapi sebenarnya beliau ini ketika berada di bawah panggung, saling memuji. Saya setuju niku. Wau kula duka pirang pripun Kiai Anwar Zahid sanjang, Masya Allah. Nama saya terkenal ini karena ada Az-Zahir. Terus BPD juga bilang gitu, Az-Zahir ini terkenal karena jenengan. Masya Allah, ini saling memuji. Entah itu maksudnya apa, saya enggak paham. Yang jelas, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari majelis ini, Allahumma amin. Dan saya ingin cerita sedikit bagaimana rindunya sahabat Sauban radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat sahabat Sauban ini lama tidak bertemu dengan Rasulullah. Dia seperti sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah langsung bertanya, "Ma ghayyara launak ya Sauban?" Hei Sauban, apa yang membuat wajahmu berubah? Rupamu kok pucet itu kenapa? Beliau menjawab, Ma bi maradun wala waja'un ghairu anni idza lam araka istaqtu ilaik wastauhastu wahshatan shadidatan hatta alqaq. Kula niki mboten sakit Gusti, tapi menawi kula mboten kepanggih panjenengan, kula niki kangen. Tapi menawi sampun kepanggih kali panjenengan, kula niki susah. Saya kangen dengan beliau, ketemu seneng. Seneng wis, pokoknya seneng tok isine. Tapi ini sahabat Sauban, ketika beliau bertemu dengan Rasulullah, susah. Orang ketemu, kangen. Ketemu, susah. Ini kan termasuk aneh. Suma inni idza dzakartul akhirah akhafu alla ara. Beliau matur kepada Rasulullah, kemudian ketika aku mengingat akhirat, aku khawatir tidak bisa bertemu denganmu wahai Rasulullah. Niki lho, sing dimaksud cinta yang sejati. Wong niku nak seneng tenan kali Kanjeng Nabi, bukan hanya dia seneng teng donya tok, ana gruda-gruduk Zahirmania, ana gruda-gruduk Kiai Anwar Zahid ngaji. Mboten niku, tapi mereka berpikir bagaimana besok pada hari kiamat bisa berkumpul dengan orang-orang yang dicintai. Allahumma shalli ala Muhammad.